F-16, juga dikenal sebagai Fighting Falcon, adalah pesawat tempur serbaguna yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Amerika Serikat, General Dynamics atau sekarang Lockheed Martin. Pesawat ini telah menjadi pesawat tempur yang populer dan sukses di banyak negara di seluruh dunia. F-16 dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna dengan kemampuan udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini dilengkapi dengan radar yang canggih, sistem avionik yang modern, dan kokpit dengan teknologi digital. F-16 juga memiliki kemampuan manuverabilitas yang tinggi, terutama berkat konfigurasi sayap delta dan penggunaan sistem kendali fly-by-wire. Pesawat F-16 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal jelajah udara ke darat, bom, dan peluru kendali presisi. Dalam pertempuran udara, F-16 dilengkapi dengan kemampuan dogfight yang kuat dan dapat dilengkapi dengan rudal jarak jauh M120AM RAAM dan rudal jarak pendek M9 Sidewinder. F-16 juga memiliki kemampuan serangan udara ke darat yang kuat dengan membawa bom pandu laser, bom cerdas, dan rudal jelajah udara ke darat. Selama beberapa dekade, F-16 telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia. Pesawat ini terkenal karena kinerja yang handal, daya tahan, dan fleksibilitasnya dalam berbagai kondisi pertempuran. Lebih dari 4.600 F-16 telah diproduksi dan dioperasikan oleh berbagai negara, menjadikannya salah satu pesawat tempur terlaris sepanjang masa. F-16 telah mengalami berbagai pembaruan dan pengembangan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Versi terbaru, seperti F-16V atau F-16 Block 70/72, dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti radar AESA, sistem avionik yang ditingkatkan, dan integrasi dengan sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Kesimpulannya, F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur serbaguna yang terkenal dan sukses yang dikembangkan oleh General Dynamics atau Lockheed Martin. Pesawat ini menawarkan kombinasi kinerja tinggi, kemampuan udara ke udara dan udara ke darat, serta daya tahan dan fleksibilitas yang tinggi. F-16 telah digunakan di banyak negara di seluruh dunia dan tetap menjadi pesawat tempur yang relevan hingga saat ini. Su-35 adalah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh Rusia. Pesawat ini merupakan versi yang ditingkatkan dari pesawat Su-27 Flanker. Su-35 memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi dan dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih. Su-35 dilengkapi dengan mesin turbofan yang kuat dan memiliki daya dorong yang tinggi. Pesawat ini memiliki kemampuan supermanuverabilitas yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tajam seperti Pugachev Cobra dan Kulbit. Selain itu, Su-35 juga dilengkapi dengan sistem kendali vektor dorong yang memungkinkan pesawat untuk mengubah arah dorong mesin secara independen, meningkatkan manuverabilitas dan kelincahan pesawat. Sistem avionik Su-35 mencakup radar dengan kemampuan pemantauan dan pelacakan yang canggih, sistem komunikasi terintegrasi, dan sistem manajemen pertempuran yang modern. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat yang kuat, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh dan rudal jelajah udara ke darat. Su-35 juga dilengkapi dengan perlindungan diri yang baik melalui sistem pertahanan elektronik, perlindungan radar, dan penangkapan panas. Pesawat ini dapat mengoperasikan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal jelajah udara ke darat, bom, dan peluru kendali presisi. Su-35 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan juga telah diekspor ke beberapa negara di seluruh dunia. Pesawat ini telah digunakan dalam beberapa operasi militer dan dianggap sebagai pesawat tempur yang andal dan efektif dalam berbagai skenario pertempuran.
Kesimpulannya, Su-35 adalah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh Rusia. Dengan kemampuan tempur yang tinggi, sistem avionik yang canggih, dan kemampuan manuverabilitas yang luar biasa, pesawat ini dianggap sebagai pesawat tempur yang kuat dan efektif dalam pertempuran udara dan darat.